gotta move. Boom. We gotta move. We gotta move. 안녕하세요. Hello, sahabat-sahabat yang debak. Bertemu lagi di sini, di channel ini, di channel saya, Alpiandi, atau Alpiandi Teta Praja, atau apalah serangan manggil gua apa. Aduh. Pada video kali ini, seperti kalian sudah lihat di video kali ini, seperti kalian lihat di judul video ini adalah saya ingin mereaction MV terbarunya GOT7 yang berjudul You Calling My Name. Anda memanggil nama saya. Sudah lama juga saya tidak bikin reaction GOT7. Jadi langsung aja mari kita nonton. Ini dia GOT7 dengan You Calling My Name and I Answer. 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Call My Name. You Calling My Name. Maksudnya Call My Name tuh albumnya. Yang tengah pasti JB. Ya iyalah gablak. Wes. Bapak JB. Ada gelas pecah. Wow, wow. Mantap, seolah-olah berjalan di apa ya? Di roda berputar gitu ya, koreonya. Oke, bam bam. Itu dia nge-rap bahasa Thailand apa gimana? Bentar. Bentar ya. Itu dia nge-rap bahasa Korea apa bahasa Thailand sih? Camcai kayak tadi. Kayak bukan bahasa Korea ya. Oke. Okay. Yugyeom. Oh yeah yeah yeah. Kok tiba-tiba musiknya berubah? Jinyoung. Kok tiba-tiba musiknya berubah loh? Give me one more chance katanya. Wow. Yongje. Bapak Jackson. Oke. Okay. Tiba-tiba salah lirik kan nyebut Titanic di lagunya yang di 88 Rising. Kagak lucu gitu loh tiba-tiba dia nyebut Titanic. Partnya Jin Young ini nih. Enak nadanya. Oke. Okay. Oke, okay, Yugyeom. Oke, okay, kenapa ada di perapian tadi tuh? Kok apinya warna hijau? Oke, okay. Marku. You the reason for my life katanya. Wes. Ya, bentar nih. Enak tuh pas di situnya tuh. Anjay. Partnya Jin Young ini nih saya paling suka nih nadanya. Asik gitu loh. Nah. Sorry, gak bisa niruinnya. Pales. Geol, kata gue. Koreonya asik, jujur. Tidak yang terlalu energik gimana gitu, santuy. Namun, gerakannya tuh asoy gitu loh. Tidak terlalu yang gitu, cuma asik gitu dilihatnya. Halus. Wes. Jujur comeback kali ini saya suka sekali nadanya. Nada di lagunya itu membuat saya, karena koreo mereka juga santuy, tadi ada yang gini-gini sama yang
goyang-goyangin pinggul. Jadi saya juga membangkitkan jiwa pecinta lagu Melayu saya untuk itulah pokoknya ya. Apa sih anjir? Oke lah, itu tadi dia GOT7 dengan You Calling My Name. Kalau ngomongin part favorit sih, part favorit saya di lagu ini itu di Jin Young, karena awal-awal ini nggak tahu saya ini menurut pandangan awam ya, saya tidak terlalu mengerti dan expert tentang musik, tapi kayak ada nada yang berubah gitu pas ke partnya Jin Young, dan itu membuat saya wow dan bagus, saya suka itu nadanya enak gitu pas partnya Jin Young tuh catchy gitu loh. Sayang sekali tapi saya tidak bisa mengikutinya. Jadi mungkin itu saja dari saya. Terima kasih, mungkin ada agak saya yang mampir ngeklik video ini dan ternyata saya mampir ternyata tidak ada faedahnya, menyesal. Memang seperti itulah video saya gitu. Suruh siapa Anda mampir. Tapi kan thank you sekali lagi buat udah ngeklik video ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, jangan lupa di-share kalau mau aja. Kalau nggak mau nge-share ya udah nggak apa-apa. Udah nonton aja udah syukur. Saya terima kasih kepada kalian. Thank you banget sekali buat yang udah nonton. Akhir kata dari gua, Kamsahamnida. Still and always, tebak.